Mama kenapa sih? Dari tadi kedebak. Semua tidur kagak bisa ini. Gua kagak bisa tidur dah. Lo mau tidur, tidur aja. Jangan merasa terganggu sama gua. Begitu aja ya, ngompak debuk aja. Kelewatan banget si Dani. Jangankan nelpon, SMS gua aja buat minta maaf kagak. Terlaluan banget si Jarwo. SMS enggak, phone enggak, minta maaf kayak lu sama gue. Riko, kamu dari mana aja jam segini baru pulang? Aku capek, Li. Aku mau istirahat. Kamu ngindarin Mami ya? Hah? Riko, kamu dengar baik-baik ya. Maya itu udah marah, kecewa, sakit hati sama kamu. Dan dia udah ngancem Mami kalau dia bakalan mau bawa anaknya pergi jauh-jauh dan gak bakalan ngenalin sama kita berdua. Kamu bisa bayangin gak kalau sampai itu terjadi? Mami, aku malas ngomongin soal Maya. Kalau kamu merasa ayah dari baiknya, kamu harusnya tahu Riko ini salah. Kamu tuh berbuat salah, tau nggak? Udah lah, Mi. Aku udah mau bahas soal Maya sekarang. Karena kamu mencintai Tari, kan? Dengar ya, Riko. Mami nggak akan setuju kamu sama Tari sampai kapan. Mami juga dengar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyerahkan aku atau menjauhkan aku dari Bu Tari. Termasuk Mami! Mami ya, kamu dengar baik-baik ya. Mami bersumpah sampai kapanpun Mami gak akan menyetujui hubungan kamu sama Tari. Bertahun-tahun sekarang Mami nampar aku.